Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, marketing properti KN Properti. Kembali di sini saya mau review ada satu klaster lokasi di Jati Ranggon, Jati Sampurna. Dekat banget ke Tol Jatiwarna, Jati Karya sama Tol Cibubur 2. Aksesnya mudah banget dan jalannya juga row jalannya nih ya tuh. Untuk dua mobil. Oke, yang mau direview ini rumah contoh, tapi sudah terjual ya. Tapi masih bisa untuk dilihat. Oke, yang di rumah contoh ini tanahnya 60. Jadi memang kita tanahnya tuh mulai 60-an, bangunannya 70. Dengan dimensinya itu lebarnya 6,3. Dan ke belakangnya itu jadi varian ya. Ada yang 10, ada yang 9, sih ya, ada yang 9, gitu. Tapi secara kalau kita lihat langsung nih ya, rumahnya tuh nggak nyangka gitu kalau tanahnya kecil. Karena bangunannya tuh benar-benar kelihatan besar dan ruangannya juga semuanya dapet. Kamarnya ada 3 loh ini dan semuanya kamarnya tuh ada di atas. Oke, kita lihat aja ke atas ya. Tanpa berlama-lama, oh iya, untuk harga kita mulai, harga mulai 800-an dengan 2 lantai, dan promonya yang juga sudah free BPHTB, surat-surat dan notaris. Oke, kita lihat ke dalam, ini kebetulan rumah contoh nomor 1 ini unit yang berikutnya. Jadi kalau untuk yang 2 lantai ini masih banyak ya unitnya ya, masih ada sekitar 10-an unit. Ini bisa muat 2 mobil. Kita ke dalam nih, dia modelnya tinggi ya untuk bangunannya. Assalamualaikum, bismillah. Nah, ini dalamnya. Ini sekali lagi dimensinya 6,3, jadi luas banget, lebar maksudnya ya. Makanya bangunannya tuh terlihat luas. Nah, ini saya kasih lihat nih tampak depan ya, pintu untuk utamanya. Terus di belakang itu ada sliding, pintu sliding untuk menuju ke area belakang, tapi kita lihat dulu nih ya, ini tangga di bawahnya seperti biasa bisa buat tempat penyimpanan. Di bawahnya juga ada, di bawah tangga maksudnya ya, ada kamar mandi seperti biasa, ada nyamuk. Nah, ini dapurnya kelihatan open ya, kayak open space gitu. Jadi sebenarnya malah enak nih kalau model dapur seperti ini untuk kita siasati dengan partisi atau supaya tidak terlalu terlihat langsung sama ini ya, dari ruang tamu. Sebenarnya ini konsep yang dibawa-bawa kayak gini ya, itu seperti kayak apartemen tapi lebih luas aja yang ini. Nah, kalau kita hitung tanah bangunan 70 berarti kan di bawahnya 35, di atas 35. Nah, dan di bagian belakang nih ya, ini void bagian belakang. Ini masih ada tanah lebih. Ini bisa dimanfaatin untuk ya mau buat gudang atau area cuci. Itu juga oke sih, masih lumayan lah. 1 meter lebih ada nih lebarnya. Atau di sini mau dibikin area cuci juga, it's okay. Oke. Kita ke lantai 2. Ih, luas banget. Saya suka banget ya ruang di bawah ini. Saya kasih lihat tangganya. Nah, di atas 3 kamar tidur. Kita pakai balkon juga ya. Aduh, enak banget ya. Harga mulai 800-an. Rumahnya mewah. Nih, space di sini tuh hanya untuk artinya menuju ke ini aja ya, ke area kamar. Ini kamar tidur utama. Kamar tidur utama kita lihat ubinnya 1, 2, 3, 4, 4,5. 2,5 × 1, 2, 3, 4, 5. 2,5 × 3,3. Cukup luas. Oh, mohon maaf.
Ini lampunya belum ada lampunya, cuma pajangan. Nah ini kamar yang kedua, kamar untuk anak. Kalau untuk anak sih ini cukup ya, lebarnya 1, 2, 3, 2, 2 kali 2,5 cukup untuk anak-anak. Masih mau kasih lihat ini nih, sudah tertutup. Ini kamar satu lagi. Ah, ini kamarnya lebih agak besar. Nah, di situ mengikuti siku dari kamar mandi ya. Ini kamar mandi. Iya. Cakep banget ini sih. Dan kita menuju ke balkonnya. Wow, enak banget. Balkonnya luas. Biasanya balkonnya cuma 1 meter kali lebarnya ya, biasanya 3 meter. Nah, ini 2 meter kali 2,5. Wah, asik banget. Ya. Keren ya. Harga mulai 800-an sudah free BPHTB. Dari segala sudut nih saya ambil. Oh iya, saya mau kasih lihat ini bawah. Carport buat 2 mobil. Kita tinggal berapa unit ya? Sekitar kurang lebih 9 atau 10 unit gitu ya. Dari total, totalnya sih banyak ya, ada sekitar 30-an unit. Pas sudah mau azan. Oke, itu saja informasi untuk rumah yang berada di Jati Ranggon, Jati Sampurna. Untuk informasi mengenai harga spek dan survei, nanti bisa menghubungi saya Olga, marketing properti KM Properti, nanti nomornya ada di layar. Atau bisa juga klik link WA yang ada di deskripsinya ya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.